secara mengular. Atas bawah, atas bawah. Kalau boleh kira lah 10 kali. Dan gosok depan cermin lah. Okey, gosok gigi belakang sampai ke belakang. Okey, tukar sebelah lagi. Dan gigi atas tolak keluar. Tolak keluar. Tolak saja keluar. Dan sekali baru gosok kedudukan atas lah. Tempat kita kenyap. Dan sekali kena gosok lidah lah. Lidah tu untuk bagi elak mulut kita berbau lah. Okey, itu saja. Hanya lah. Sebab biasa saya gosok macam ni lah. Depan belakang, depan belakang. Tapi dekat sini. Dekat sini, atas bawah pun ada lah. Mulut kita kecil, kena pakai berus gigi yang kecil lah untuk bahagian gigi belakang. Bukan, kalau macam ni, saya gosok macam ni. Tapi, saya bukan... Kalau you gosok macam ni, macam ni lah. Cuba tengok, dia masuk tak dalam permukaan gigi. Kalau you buat macam ni, dia masuk kan bulunya tu. Kalau you gosok macam ni, masuk tak? Satu lagi, dia boleh merosakkan gusi lah. Kalau dia macam ni pun, dia akan kena sebelah tepi mah. Bila kita buat macam ni, secara mengulat, dia akan masuk di celah gigi. Dan tidak akan menghasilkan gusi lah. Kalau you buat macam ni, dia tak. Tekniknya salah lah. Dan lagi satu teknik, kena 45 darjah. Tapi ni lagi susah lah. Saya pun susah nak buat macam ni. Ini lagi bersih lah. Macam ni. Nampak tak dia masuk di celah gigi? Lepas tu untuk bersihkan di celah gigi boleh pakai floss lah. Biasanya kita satu hari gosok dua kali sudah lah. Paling tidak 3 kali lah. Kalau macam contohnya lunch time kita duduk kat luar, kumur sahaja. Malam pagi. Sebab gosok terlalu banyak pun nanti gigi dia akan gusi tu. Dia akan longgar kan. Pressure. Tapi kita kena gosok secara perlahan tapi lama. Bukannya kuat. Gosok perlahan dan lama. Dalam 45 saat ke boleh dah. Jadi untuk berus gigi itu apa berus gigi pula? Itu ubat gigi ya. Yang biasa kita guna, dia ada logo apa label warna kuning, warna hitam, warna putih. Itu ada beza. Dia tu atas company lah saya rasa. Itu kat atas company. Dia hanya dia punya produk sajalah. Cuma kita biasa mana-mana ubat gigi pun pakai, contohnya kita sensitif kepada ais kan. Beli ubat gigi yang sensitif. Dia ada sensitif punya. Tapi jangan letak banyak. Cukup sekadar sikit sahaja. Itu dah cukup dah. Tapi saya ada dengar ada orang dia guna alang batu untuk gosok gigi. Yang penting ada fluoride saja, setahu saya. Fluoride lah? Kalau dia tak ada fluoride, tak ada broad function lah. Alang batu pun tak boleh guna lah. Jadi gosok bersih-bersih, kurangkan manis. Kalau tu memang gigi tak ada rosak lah. Fluoride tu contohnya kita ada tampalan. Kita ada bahan tampalan yang boleh serap fluoride tu. Fluoride dia ada baik untuk kita. Kita punya bahan memang dia boleh serap itu fluoride yang kita gosok. Untuk cara mengulang. Atas bawah, atas bawah. Kalau boleh kira lah 10 kali. Dan gosok cepat cermin lah. Gosok gigi belakang sampai ke belakang. Tukar sebelah lagi. Dan gigi atas tolak keluar. Tolak keluar. Tolak saja keluar. Dan sekali baru gosok kedudukan atas lah. Tempat kita punya. Dan sekali kena gosok lidah lah. Lidah tu untuk bagi elak mulut kita berbau lah. Okey, itu saja. Hanya lah. Sebab biasa saya gosok macam ni lah. Depan belakang, depan belakang. Tapi dekat sini. Dekat sini, atas bawah pun ada lah. Mulut kita kecil, kena pakai berus gigi yang kecil lah untuk bahagian gigi belakang. Bukan, kalau macam ni. Saya gosok macam ni. Tapi saya bukan. Kalau you gosok macam ni ya. Cuba tengok dia masuk tak dalam permukaan gigi. Kalau you buat macam ni dia masuk kan bulunya tu. Kalau you gosok macam ni masuk tak? Satu lagi dia boleh merosakkan gusi lah. Kalau dia macam ni pun dia akan kena sebelah tepi mah. Bila kita buat macam ni secara mengulat dia akan masuk di celah gigi. Dan tidak akan menghasilkan gusi lah kalau you buat macam ni. Dia tak. Tekniknya salah lah. Dan lagi satu teknik kena 45 darjah. Tapi ni lagi susah lah.
Biasa kita satu hari gosok dua kali sehari. Paling tidak 3 kali lah. Kalau macam contohnya lunch time kita duduk luar, kumur sahaja. Malam pagi. Sebab gosok terlalu banyak pun nanti gigi dia akan busi tu. Dia akan longgar kan. Apa dia? Tapi kita kena gosok secara perlahan tapi lama. Bukannya kuat. Gosok perlahan dan lama. Dalam 4-5 saat ke boleh dah. Jadi untuk berus gigi itu apa berus gigi pula? Itu ubat gigi ya. Yang biasa kita guna. Dia ada logo apa label warna kuning, warna hitam, warna putih. Itu ada beza. Itu atas company lah saya rasa. Itu atas company. Dia hanya dia potong sajalah. Cuma kita biasa mana-mana ubat gigi pun pakai. Contohnya kita sensitif kepada ice kan. Beli ubat gigi yang sensitif. Dia ada sensitif punya. Tapi jangan letak banyak. Cukup sekadar sikit sahaja. Sudah cukup tak? Tapi saya ada dengar ada orang dia guna alam batu untuk gosok gigi. Yang penting ada fluoride saja, setahu saya. Fluoride lah? Kalau dia tak ada fluoride, tak ada drop function lah. Alam batu pun tak ada guna lah. Jadi gosok bersih-bersih, kurangkan manis. Satu memang gigi tak ada rosak lah. Fluoride tu contohnya kita ada tampalan. Kita ada bahan tampalan yang boleh serap fluoride tu. Fluoride dia ada baik untuk kita lah. Punya bahan memang dia boleh serap itu fluoride yang kita gosok. Bapak.